Apa khabar semua? Ha, tengok tak race F1 dekat Jeddah baru-baru ni? Kali ni, siapa fan Hamilton sedih sikit lah sebab masa kuali tu, dia dapat nombor 16 je. Maknanya tak lepas Q1 dan kedua-dua Haas qualify lagi tinggi dari Hamilton. Ha, kalau tahun lepas lah orang cakap benda ni akan berlaku, memang tak ada orang akan percaya. Tapi tahun ni betul-betul jadi. Nanti kita cerita pasal Hamilton. Ada banyak lagi benda yang menarik dalam race kali ni. Jom kita tengok. Yang pertama sekali, Red Bull nampaknya kali ni dah buat comeback sebab sebelum ni dua-dua kereta diorang DNF masa dekat Bahrain. Jadi tak ada poin langsung. Tapi kali ni dekat Jeddah, diorang berjaya habis tempat pertama dengan keempat. Dan kali ni memang fight gila lah antara Max Verstappen dengan Charles Leclerc. Saya ingatkan Leclerc boleh menang dengan selesa sebab Ferrari memang ada pace lah. Lepas tu Max pula masa kuali dia dapat nombor 4 je. So kalau ikutkan, Sainz boleh tolong block Max dan Leclerc boleh fight dengan Perez. Tapi apa yang berlaku bila safety car keluar? Ha, sebelum tu korang tahu tak siapa penyebab safety car ni? Tak lain tak bukan, mestilah Latifi. Dah jadi macam pattern pula, bila Latifi crash je memang ada perubahan besar dekat leader. Ha, fan Mercedes mesti tak lupalah benda ni tahun lepas. Tapi kalau Latifi ni asyik crash je lepas ni, saya rasa next year memang orang lain akan ganti seat dia. Ha, balik pada safety car tadi, bila full safety car keluar, pace akan jadi sangat slow sebab nak kena ikut belakang safety car. Maknanya siapa yang belum buat pit stop, kalau dia berhenti under safety car, memang sangat untung sebab dia takkan rugi banyak masa sebab pelumba lain nak kena slow masa tu. Jadi dekat sini yang malang sikit lah untuk Perez sebab dia qualify nombor 1 depan Leclerc. Dan nampak Leclerc ni seksa juga nak potong Perez. Tapi bila safety car je, tahu-tahu Perez dah nombor 3. Leclerc dah dapat nombor 1, Max pula nombor 2. Masa ni, siapa yang minat close racing ni dah suka dah sebab mesti akan dapat tengok fight antara Max dengan Leclerc. Perez pula terpaksa bagi third place pada Sainz dan lepas tu kira rosaklah peluang Perez ni untuk menang. Sebab Sainz ni bukan kata dia tak terror, tapi dia belum boleh extract semua power yang ada dalam kereta Ferrari tu macam Leclerc. Memang obvious nampak dia agak kecewa sebab dia tahu yang kereta tu memang cukup power dah untuk menang championship. Tapi dia yang belum dapat keluarkan lagi power yang ada. Ha, jadi sekarang ni Ferrari dengan Red Bull ni boleh kata kereta dia orang sama power lah. Dan mungkin Ferrari lebih reliable sikit. Dekat hujung-hujung race tu memang berdebar-debar sebab Leclerc dengan Max diorang ada DRS untuk fight. Jadi masa Max dapat DRS, dia akan potong. Lepas tu Leclerc dapat DRS, dia pula potong. Dan memang obvious dua-dua driver ni cuba break awal dekat last turn tu untuk dapatkan DRS dekat main straight. Cuma last kali Max berjaya bersabar sikit lah. Dia tak potong awal-awal lagi. Tapi dia tunggu dapat DRS dulu. Lepas tu baru dia dapat potong dekat main straight. Dan sejak tu Charles Leclerc dah tak boleh lawan. Mungkin kalau ada satu lap lagi dia boleh lah fight. Tapi akhirnya dia terpaksa berpuas hati di tempat kedua. Tapi memang close battle lah. Leclerc tak sampai satu saat pun habis dekat belakang Max. Mercedes pula apa cerita? Ha, kalau ikutkan dua race ni nampak memang macam kereta dia orang ni ada isu yang fundamental yang dia orang masih tak dapat selesaikan lagi. Russell dapat nombor 5 dan Hamilton nombor 10 je. Masa kuali lagi dah nampak Mercedes ni huru-hara tau. End up, Russell qualify nombor 6 dan Hamilton nombor 16. Memang parah. Tapi Russell walaupun nombor 6, tapi pace dia tu dekat satu saat dekat belakang leader. Jadi memang tak ada harapan nak menang. Kira habis nombor 5 tu dah kira yang paling baik lah yang dia boleh buat. Hamilton pula tak tahu apa yang tak kena dengan kereta dia. Kalau ikutkan, dia tak pernah tak lepas Q1 sejak Brazil 2017 lagi. Ha, dah 5 tahun sekarang baru dia merasa balik tak lepas Q1. Jadi bila dia start dekat belakang ni memang tak ada chance lah nak fight dekat depan. Kereta pun tak power. Sebab team midfield pun power-power juga season 22 ni. Nak potong memang susah dan setiap kali corner memang akan terbuang masa sebab nak kena beratur masa ambil corner. Jadi yang depan akan makin depan, yang belakang makin belakang. Tapi apa-apa pun okey lah tu, dari nombor 16 naik nombor 10. At least dapat juga satu point. Cuma saya bayangkan peminat Mercedes memang kecewa lah sebab dah biasa dapat point banyak-banyak. Saya tengok diorang punya debrief lepas race masa Bahrain hari tu, nampak macam diorang yakin dengan reliability kereta ni. Cuma dia tak laju, dia agak draggy. Draggy ni maksudnya rintangan angin
angin tu banyak sangat. Dan salah satu sebab dia adalah diorang punya rear wing tu besar sangat. Lagi besar dari tim lain. Rear wing ni cabaran dia adalah kalau kecil sangat, jadi less drag. Tapi downforce pula kurang. Kalau besar sangat, downforce memang sedap dapat corner laju. Tapi straight line speed memang hancur. Lepas tu dengan masalah porpoising lagi, memang kesian jugalah driver Mercedes ni. Tapi ini baru race yang kedua daripada 22 race. Banyak gila lagi race. Memang tak boleh agak apa yang akan jadi. Cuma saya rasa Red Bull dengan Ferrari, dia takkan mensia-siakan advantage yang diorang ada sekarang. Mesti tak bagi can untuk Mercedes catch up punya. Apa lagi yang menarik pasal race kali ni? Ha, kalau korang nak tahu, masa kuali tu Mick Schumacher, dia terbabas dan kereta dia rosak teruk lah. Yang ngeri tu, dia terbabas dekat high speed corner dan lepas je impact tu, memang nampak dia tak bergerak dalam kereta dia. Saya bila tengok driver tak bergerak ni, memang dah risau dah. Takut impact tu kuat sangat. Dan memang diorang measure, impact ni 33G. Memang gila. Jadi kamera pun masa tu tak tunjuk close up tau dekat Mick Schumacher ni. Takut apa-apa jadi kan? Memang driver lain dengan penonton semua suspend lah time red flag tu. Lepas tu nampak ambulance pun datang dan diorang kena keluarkan Mick dengan cara angkat terus seat dia sekali. Sebab nak keluarkan driver kalau time dia tak sedar memang susah. Plus takut juga kalau-kalau ada apa-apa yang patah kan. Ha, jadi momen macam ni yang kadang-kadang je berlaku, dia macam ingatkan kita balik pada bahaya F1 ni. Memang kita seronok tengok diorang fight tu, tapi bahaya dia hanya diorang dengan family diorang je yang tahu. Saya bayangkan mak Mick ni memang panik ah. Dah lah ayah dia Michael Schumacher pun tak sihat lagi kan. Tapi lepas 20 minit macam tu, baru nampak Mick Schumacher dekat atas stretcher lambai-lambai dekat peminat dia. So semua orang lega lah masa tu. Komentator pun dah boleh start tukar topik. Sebab sebelum tu memang semua orang risau. Tak cerita dah pasal benda lain, pasal Mick Schumacher je. Ha, yang bestnya esok diorang interview Mick, dia kata dia tak sakit apa pun, bengkak pun tak ada. Cuma terpengsan kejap je masa impact tu. Fuh, memang lega dan kita boleh nampak betapa kuatnya diorang buat monokok kereta F1 ni. Cuma tim Haas je lah kena kerja keras sikit sebab diorang memang malang, asyik kena side impact je. Sebelum ni Roman Grosjean pun side impact juga sampai terbakar kereta dia. Cuma tahun ni semua tim dah kuatkan kereta masing-masing untuk tahan side impact yang macam ni. Ha, jadi korang rasa kan Mercedes ni boleh lagi ke nak comeback season ni ke dah terlambat? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan juga pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.